kisah percintaan yang membuat penasaran. Pernikahan selebritis tanah air lagi-lagi membuat publik terhenyak. Pekan ini kisah itu kembali mewarnai momen bahagia Iris Bella dan Pevita Pierce. Tak pernah menyoal urusan asmara ke publik, juga selalu menyimpan rapat-rapat tentang sosok lelaki yang dicintai. Iris dan Pevita justru diam-diam menikah. Akankah ini menjadi hari patah hati se-Indonesia? Lantas seperti apa momen pernikahan Iris dan Pevita? Inilah Insert Fashions. Dalam cinta, seseorang tak perlu menunggu kenangan raib untuk kembali menambatkan hati. Bagi Iris Bella, 8 bulan berpisah dari Amarzoni sudah cukup baginya untuk membuka lembaran baru dan memulai perjalanan cinta dengan lelaki bernama Haldi Basri. Pernikahan kedua itu digelar di kediaman Iris Bella di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Ibel tampil mengenakan kebaya kurung panjang yang dipadukan dengan kain tenun berwarna hijau mint. Sementara hijabnya dililit polos dengan nuansa mint serta kerungan lace berwarna putih. Mempelai pria untuk mencium kening mempelai wanita yang sudah sah menjadi seorang istri. Kami persilakan jika. Terima nikah dan kawinnya Iris jadi dedengungan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Doanya apa Om? Ya mudah-mudahan tamang aja lah. Amin. Tapi kenal nggak sama Mas Ida? Mas Ida. Kenal sudah lama Pak. Baru ketemu. Kalau ini jalannya udah lama. Kenal sama Om. Gua nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga sih. Lebih ke ini sih acaranya sakral aja karena cuma yang deket-deket aja diundang banget soalnya. Susah dilukiskan ya kan karena lihatnya sampai nangis. Emang acara itu benar-benar sakral, Mbak. Jadi ya. Rasa panggungnya itu emang dapet banget sih. Okay. Dan dari mempelai itu benar-benar kayak haru pun haru aja gitu. Hanya selang sehari dari Iris Bella, Pevita Pierce pun diam-diam menggelar pernikahan secara tertutup. Lewat laman sosial media, Pevita tampil di hari pernikahan begitu cantik. Ia tampak anggun dan elegan dalam balutan busana pengantin Melayu berwarna putih. Penampilan Pevita dan Iris Bella di hari pernikahan menguntai decak kagum warganet. Namun tak sedikit yang menyayangkan acara sakral itu hanya dihadiri orang-orang terdekat. Iris Bella misalnya hanya menggelar akad nikah sederhana di rumah dengan mengundang keluarga inti dan beberapa selebritis seperti Fairuz Arafik, Feby Palwinta, Serin Sungkar dan lain-lain. Berbeda dengan Pevita, meski menggelar akad nikah di Malaysia secara tertutup, namun acara tersebut hanya dihadiri keluarga inti dan orang-orang di lingkaran terdekatnya saja. Kacamata udah aku bilang siapa yang kacamata? Iya orangnya, tiga. Gue sampe kenalan aku pas aku yuk. Tanya proses akad pernikahan Iris Bella dan Pevita memang menjadi sorotan. Sosok suami dari dua bintang hiburan tanah air ini juga membuat banyak orang penasaran. Iris Bella misalnya, sejak berpisah dari Amarzoni, Iris tak pernah mengumbar hubungan asmara ke publik. Rupa-rupanya diam-diam Iris menjalin ta'aruf dengan Halby, seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang alat kesehatan. Beliau itu bekerja keras ya, dan mulai juga dari nol. Bekerja keras, sangat bekerja keras. Dan akhirnya ya, sampai ucap, ya yang dan sukses banget gitu loh ya saya dengar. Masya Allah, ya, menjadi keluarga yang sakinah, bawa jalan-jalan.
sepakat menikah dengan lelaki yang bukan dari dunia hiburan, Pevita Pierce ternyata menyimpan kisah cintanya dengan Mirzan Mir sangat rapat. Mirzan merupakan seorang bos perusahaan asal Malaysia yang bergerak di bidang kreatif. Kendati demikian, Mirzan bukan sembarang orang, ia berasal dari keluarga konglomerat di Malaysia. Gambaran ketajiran Mirzan bisa dilihat dari resepsi pernikahan yang digelar begitu mewah dan megah di salah satu hotel megah di Malaysia. Layaknya pernikahan Crazy Rich, Pevita dan sang suami pun tampil begitu elegan dan glamour. Seperti apa sosok suami baru mereka? Bagaimanapun juga pernikahan Iris dan Pevita cukup mengejutkan publik. Pevita misalnya selalu berusaha tampil sendiri di depan publik seolah mencipta kesan sedang tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Namun ternyata di luar dugaan justru dipinang Crazy Rich asal Malaysia. Sementara Iris Bella sejak berpisah dari Amar, Iris memang sempat mengaku belum terpikirkan untuk memiliki pasangan. Namun siapa yang menyangka perkenalan dengan Halbi lewat jalur ta'aruf justru membuatnya semakin yakin untuk kembali menikah. Gak bisa spill apa-apa dulu sih ya, pokoknya ya doain aja mudah-mudahan yang terbaik gitu. Masih belum bisa di spill ya, nanti. Tapi ada sih pasti, namanya kan kita udah pernah ini ya sebelumnya, jadi ya lebih berhati-hati. Karena makanya kalau untuk memilih jilid sekarang lebih berhati-hati, harus yang kayak yang jelas gitu, yang sesuai gitu, dan yang pastinya ya yang ke depan itu bisa gitu, yang dari tadi aku selalu bilang yang ke depan bisa lebih baik, insya Allah. Dari pernikahan Iris Bella dan Pevita Pierce menjadi hari patah hati se-Indonesia, terlebih bagi publik yang sangat mengagumi kepribadian, karir dan perjalanan asmara dua bintang ini. Namun sesakit-sakitnya warganet tak lebih sakit dari mantan. Nah, kira-kira apa komentar Amarzoni ketika melihat Iris akhirnya menikah kembali? Amarzoni udah bilang sama saya kalau insya Allah dia udah rela lah, dia udah menerima lah keadaannya.